Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama gue Mr. Lectius. Kali ini gue akan mereview sebuah mod lagi nih guys ya. Ini adalah Friday Night Funkin' Android. Nah, seperti biasa gue akan mengingatkan kepada kalian ya teman-teman ya. Buat kalian yang mau mencoba mod ini, gue saranin kalian tonton dulu video gue dari awal hingga akhir teman-teman. Kenapa? Nanti di sini tuh gue akan mereview semua fitur-fitur yang ada di mod ini guys ya. Entah nanti karakternya di mod atau lagunya di mod, mungkin juga animasi atau backgroundnya di mod, dan segala macam yang ada di mod ini pasti gue akan review teman-teman ya. Nah, jadi supaya kalian tuh nanti tidak menyesal ketika kalian cuma asal-asal download, asal-asal coba aja, terus kalian menyesal, loh bang kok modnya kayak gini, loh bang kok jelek, loh bang bla 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 lah, kan buang-buang kota. Jadi mending kalian tonton dulu, kalau memang kalian cocok, kalian merasa mod ini layak untuk dicoba, ya silahkan dicoba teman-teman ya. Oke teman-teman ya, jadi kali ini adalah Friday Night Funkin' Jojo Bizarre Adventure teman-teman ya. Ya, alias Jotaro Kujo sebagai karakter utamanya ya guys ya. Nah, ini mod ya teman-teman ya. Ini gue yang nge-compile sendiri ya, jadi versi Android. Sebenarnya kalau gue lihat-lihat ya teman-teman, belum ada yang membuat mod Jotaro Kujo, Jojo Bizarre ini versi Androidnya belum ada yang buat guys. Jadi ini sepertinya loh ya, gue nggak tahu, sepertinya gue yang pertama kali buat. Jadi harusnya kalian coba ini sih teman-teman ya. Cuma kalian lihat aja ya, ini jadi sebenarnya kan beberapa mod ini sebenarnya beberapa mod dari Jotaro Kujo ya, Jojo Bizarre itu gue compile menjadi satu teman-teman ya. Jadi ini fiturnya melimpah guys ya. Nanti kalian cek aja, gue akan cek satu-satu, tunjukin ke kalian satu-satu fitur-fitur apa aja yang berhasil gue mod di mod Jojo Bizarre Adventure Android kali ini guys ya. Oke, jadi di halaman awal ya guys, gue terus terang gue belum nonton animenya Jojo Bizarre Adventure guys, jadi gue nggak tahu nama-nama karakternya. Ya yang gue tahu itu Jojo ya, Jotaro Kujo sama Dio, terus ada Giovanni apa-apa lah, macam-macam namanya. Ya, gue terus terang gue nggak tahu, jadi mohon maaf kalau gue kurang tahu namanya siapa ya teman-teman ya. Gue usahakan ngemotnya, tapi memang gue belum nonton, jadi nggak terlalu hafal siapa nama-nama karakternya teman-teman ya. Oke, kita langsung review aja teman-teman. Nah, spoiler dulu sedikit teman-teman ya. Ini tuh yang, ya ini kan ada tulisannya mod by Mr. Lectius gue ya di YouTube. Terus ini juga sudah support yang option nih guys ya, ada optionnya. Nah ini ada kontrol, ada set FPS ya, sudah ada kontrolnya nih teman-teman, buat kalian request nih. Nah, oke, kabar gembiranya teman-teman ya, gue lupa, intinya di 1-5 itu karakternya gue mod semua teman-teman ya. Dan ini adalah lagu-lagu yang dimod guys. Cuma satu hal yang gue khawatirin ya guys, ini tuh sepertinya lagu openingnya Jojo ya, Jojo Bizarre Adventure teman-teman ya. Gue takutnya ini bakal kena copyright ya teman-teman ya. Nanti kalau seandainya memang kena copyright ya, jadi kemungkinan kalau kalian nonton video gue tiba-tiba lagunya hilang atau kemute, itu berarti kena copyright ya guys. Intinya seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau benar-benar, gue mohon maaf kalau sampai memang copyright. Cuma memang lagu-lagu kan nggak bisa kan ya, jadi ya sudah, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Oke, gue coba free play aja teman-teman ya. Gue akan tunjukin ke kalian ya, ini gue tunjukin dulu ya di tutorial. Karena kalian melihat girlfriend-nya, ini girlfriend-nya namanya dari siapa ya, gue nggak tahu guys, lupa guys. Nah, karakter kita si Kate ini berubah jadi Jotaro Kujo guys nih. Keren kan, wah Jotaro Kujo ya, jadinya keluar bayangannya nih. Nah ini si girlfriend bentuknya seperti ini ya guys ya, animasinya tuh lihat aja, keren sih, keren tuh. Kalau up gitu, down gitu. Tapi wajahnya kok judes banget ya si girlfriend-nya yang ini ya guys. Namanya siapa, karakternya gue nggak tahu guys. Mohon maaf, bener-bener mohon maaf. Kalian yang tahu tolong ditulis ya nama-nama karakternya ya guys ya. Kalau enggak nanti gue akan tulis di deskripsi aja deh nama-nama karakternya ya.
Oke, gue skip aja teman-teman. Karena ini memang cuma seperti ini ya. Gue akan tunjukin ke kalian nih. Nih, yang di ini lagunya dimod, guys. Oh ya, yeah. Gue jelasin dulu. Ini tuh modnya ada yang bisa, guys, sesuai dengan notnya ya, guys ya, sesuai dengan lagunya. Tapi ada beberapa yang nggak sesuai sama lagunya, guys ya. Gue mohon maaf. Kemarin sebenarnya tuh ada filenya ya, sesuai dengan notnya. Tapi ternyata waktu gue coba tuh malah nge-crash, guys. Force close. Ya, jadi force close gue terpaksa gue notnya nggak gue pasang. Jadi cuma lagu aja. Tapi beberapa ada yang itu kok, guys. Nah, jadi kalau kalian merasa terganggu sama note-nya kok nggak sesuai dengan ritmenya, nanti gue akan kasih dua versi ya, mode-nya yang karakter aja sama mode lagunya juga. Ya, yang lagunya memang itu lebih lengkap, ini lagunya banyak banget, guys. Nih, gue spoil aja ya lagu-lagunya ya. Ini banyak, ada sekitar 9 atau 10 lagu, guys, yang dimod. Nih, ini semua lagunya Jojo Bizarre semua ya, guys ya. Cuma nanti ada beberapa yang nggak sesuai dengan note-nya, maksudnya ritmenya tuh lo, guys. Oke, gue coba aja lah ya. Ini coba yang Bobby Po ini, guys. Nah, oke, musuhnya siapa? Dan normal aja, guys. Oke. Gue nanti kalau ada waktu gue review semua, tapi gue tunjukin ke kalian satu-satu dulu ya, guys. Oke. Nah, ini lagunya juga nih, guys. Mantep nih, guys. Wah, ini kayaknya lebih seru ini. Yang short ya. Gue main yang short aja, guys. Nah, jadi ini si Spooky ini akan berubah jadi Jotaro Gojo, tapi versi kartun, guys. Ya, jadi begitu ya, guys, gak apa-apa lah ya. Gue soalnya gak nemu modnya yang versi karakternya sesuai itu, tapi bentuknya seperti itu. Tapi ya itu ya keren kok ya. Oh ya, ini kayaknya yang note-nya gak sesuai nih, guys. Aduh, ini sepertinya copyright sih menurut gue sih. Aduh, kok gue kalah sih? Oke, nggak apa-apa lah ya. Gue lanjutin dulu, guys. Ini pikonya, guys. Mau lagu yang mana dulu nih? Oh, ini Blame aja deh. Oke. Nah, ini siapa lagi nama karakternya? Nggak tahu.
Mantap, mantap. Gue akui jempol guys, modnya keren. Oke, kita coba yang setting pentis. Oke, kita coba yang high nih ya guys. Lagunya sepertinya lebih cocok, mantap ya. Kita coba aja. Ini loading. 3, 2, 1. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, itu belakangnya yang nari-nari itu di mod juga tuh guys. Gue mod juga tuh guys. Jadi seperti itu bentuknya ya. Oke, sebentar. Gue kalahin aja. Oke, gue mau nunjukin si maminya berubah jadi siapa guys. Bentar, di lagu apa ya, gue lupa. Jadi beberapa lagu tuh yang gak muncul ya si mam. Bukan gak muncul sih, gak tahu. Oh, oke, ini dia bawa kodok tuh guys. Gue gak tahu nama siapa. Nah itu. Wah, semoga nggak copyright ya, tolong. Kayak gini tuh biasanya bawa copyright sih guys. Wah, mantap. Please jangan copyright ya. Lagunya asik-asik sih ya, lagunya Jotaro Kujo. Kujo besar. Ya gue pernah main ini juga sih, karena Jotaro Kujo di Jump Force itu juga ada ya guys ya. Gue kan main Jump Force itu ya. Seru sih, keren juga sih. Oke, mantap bujang. Oke, gue coba di week kelima ya teman-teman ya. Week kelima itu satu lagu doang guys yang di mod guys. Oke, sip. Ya ini Cocoa ya. Ini modnya seperti apa? Kita cek aja guys. 3, 2, 1. Loh, hilang ya? Oh, dia nggak muncul. Oh, berarti lagunya modnya itu nggak itu guys. Kayaknya sih yang nyanyi cuma sebelah kanan aja nih guys. Bentar ya, gue tunjukin ya. Kayaknya ya yang nyanyi cuma kanan doang nih guys. Oh ya, backgroundnya ternyata juga di mod ya guys. Itu karakternya di Jojo Bizarre juga ya, berarti ya. Iya nggak sih? Oh. Kita Gusok kita ternyata si girlfriend. Oke, gue skip dulu teman-teman. Oke, gue tunjukin aja di lagu Eggnog ini ya guys. Ini nggak di mod sih, cuman gue mau nunjukin ke kalian enemy-nya di week kelima itu siapa gitu loh. Oke, ini ya gue tunjukin ke kalian ya. Sabar guys. Wow. Oh, itu siapa itu? Tangannya digigit anjing, guys. Terus ini kita melawan di apa? Jotaro juga, guys. Jotaro Kujo. Jojo. Nih. Dia ini gendong siapa ini? Namanya gue enggak tahu, guys. Oke, si siapa ini yang girlfriend-nya ini juga pakai model baju Christmas gitu ya, guys ya. Oke, ini kalah nih gue. Oke, sekarang kita cek yang Monster Lemonnya ya guys ya.
Gue lupa sih ini dimot apa enggak. Kalau enggak ya gue skip aja. Terus terang gue lupa guys. Gue ngomot sendiri, gue lupa sendiri guys. Oh dimot. Oke, jadi siapa ini namanya ya? Dio ya kalau enggak salah. Dio apa Giovanno apa siapalah, mohon maaf lah ya kalau gue lupa ya guys ya. Tuh guys. Oke, lemonnya. Bentuknya seperti itu guys, lemonnya tuh guys. Kayak orang psycho gitu ya. Ya, seperti itulah ya teman-teman. Nah ini seperti ini karakternya teman-teman. Kalau kalian cocok ya silahkan aja. Keren-keren sih tapi sebenarnya. Tuh lihat animasinya. Oke gue skip aja teman-teman ya. Gue mau nunjukin ke kalian nanti lagu-lagunya juga sebenarnya ya. Oke. Berarti gue mau coba senpai. Ini gue lupa guys di mod apa enggak. Kayaknya enggak sih. Oh iya enggak ya. Oke berarti week 6 enggak guys. Cuma week 1 sampai ke 5 aja guys. Oke gue mau coba main lagu yang lain. Oke gue mau coba death battle ya. Kita lihat lagunya segerget apa nih guys. 3, 2, 1. Oke teman, jadi kesimpulan dari mod ini teman-teman ya, ini gue yang mod sendiri, gue sampai lupa ya. Jadi karakternya itu semua ya nggak semua sih guys, beberapa di mod ya. Jadi yang pertama si girlfriend ini di mod ya, jadi siapa namanya gue lupa. Si Daddy ini juga tadi di mod ya, gue lupa nama siapa. Spooky sini jadi Jotaro Kujo tapi versi kayak kartunya gitu loh guys. Yang kecilnya itu loh guys, yang rada burik grafiknya. Terus yang Pico ini tadi berubah yang jadi Misto Gusta apa siapa, Mista Gusta, Gusta Mitas apa siapa, gue gak tahu namanya. Terus yang Mami ini tadi berubah jadi yang mana tadi gue lupa ya. Terus ini yang week kelima ini ya, jadi dadinya tadi si Jotaro, maminya siapa tuh tadi juga lupa namanya. Ya, begitulah teman-teman ya. Dan lagunya ini dimod dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, malah 12 guys lagu yang dimod guys. Wah, keren banget sih ini sih. Ya. Oke buat kalian yang mau tertarik buat download silahkan download aja, nanti linknya saya taruh di deskripsi teman-teman ya. Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya, di like juga videonya supaya cepet naik guys ya.
Ya, nanti kalau kalian banyak yang like, gue akan buatin mod-mod yang versi lain lagi, teman-teman ya. Oke, jangan lupa di komen juga di-share ke semua teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan update-update video lainnya dari saya ya. Terima kasih sudah nonton video gue. Saya Mr. Rektis undur diri. Bye-bye.